geng, korang ada hajat tak nak angkat sebiji PS5 ataupun dua biji PS5 ataupun berbiji-biji PS5? Sabar, tunggu dulu. Hajat korang untuk beli PS5 tu kena stop dulu. Sebabnya, jom kita masuk dalam video dulu. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Daily Wiser. Jadi cerita pada hari ini adalah berkisarkan tentang Sony. Dia terpaksa kurangkan dia punya production PS5 sebanyak 1 juta unit. Ini adalah laporan daripada Bloomberg yang mengatakan production PS5 untuk tahun 2021-2022 ini terpaksa dikurangkan sebanyak 1 juta unit. Ini adalah kerana Sony menghadapi masalah kekurangan komponen dan juga logistik. Sony sekarang dia tengah susah untuk secure chipset untuk production PS5 dorang. Dan disebabkan ini, target production untuk PS5 pada tahun 2021-2022 ni terpaksa dikurangkan sebab dia punya target sales tu adalah 16 million. Dia terpaksa kurangkan jadi 15 million. Dan nak cerita sekarang ni, gadget ataupun barang-barang elektronik semuanya menghadapi masalah kekurangan resources. Nintendo Switch pun terpaksa kurangkan dia punya production sebanyak 1.5 juta unit dan juga Valve pun dia terpaksa delaykan selama 2 bulan untuk pengeluaran dia punya Steam Deck tu. Jadi kita mungkin nampak macam pengurangan production ni macam masalah yang remeh sebenarnya, tapi ada kesan-kesannya tau. Yang pertama sekali, okey, contoh bila kita tahu Sony punya PS5 makin dikurangkan, ini akan menyebabkan stok jadi terhad. Bila stok jadi terhad, kita pun fahamlah, reseller-reseller ataupun scalper ni semua memang buat kerja. Jadi kalau korang nak beli daripada Sony sendiri, memang habis stok. Ada kat reseller je. Kenalah harga 2-3 kali ganda lebih kan. Daripada harga PS5 tu 2,000 lebih, jadilah 3,000 lebih. So itulah kesannya yang pertama. Yang kedua pula, bila stok dah dikurangkan ni, maksudnya barang tu secara tak langsung menjadi barang rare tau. Jadi bahaya untuk kita yang ada PS5 ataupun barang-barang rare lagi ni untuk kita pegang. Dan aku nasihatkan, kalaulah korang ada PS5 tu, kurang-kurangkanlah sikit tunjuk dekat social media apa semua kan, sebab kita tak tahu macam-macam agenda sekarang ni untuk merompaklah apa semua kan. So kita kena aware sikit, kita kena low-key sikit kalau ada, kalau ada lah. Kesan ketiga pula, ini akan efek kepada game development. Ini contohlah tau. God of War dah nak release nanti. So bila developer God of War ni tahu, okey, stok PS5 makin kurang ni. Jadi kalau kita releasekan game tu pada masa tu, mungkin akan dapat kurang sambutan lah. So itulah dia punya permainan. Dia akan delay. So akan efek kepada game development juga. Daripada bahagian sales dia pun, okay, dia dah tengok stok PS5 makin kurang. So kalau dia nak release game tu pun, dia takut dia punya sales pun merudum kan. Bila sales studio game developer tu dah merudum, dia akan efek lah kepada game-game yang akan datang. Dia nak develop game tu kena ada bajet. Sales berkurangan, bajet berkurangan. So dia akan efek juga game-game yang seterusnya. Itu yang kita tak nampak sebenarnya. Tapi benda tu boleh terjadi. Bila game quality menurun, dia akan efek lah kepada kita gamers-gamers ni untuk kita nak menikmati game yang best tapi terpaksa main game yang kurang best kualitinya. Tu yang kita tak nak tu. Jadi walaupun benda ni remeh-temeh kedengarannya, PS5 kurang stok 1 juta apa semua kan, tapi benda ni boleh efek juga tau. Sebelum aku menghabiskan video ni, aku nak share satu fakta lah masa aku tengah buat research-research sikit tadi kan. Rupanya baru aku tahu, Sony PS5 ni dia second best selling game console dekat US. Korang nak tahu yang pertama apa? Nintendo Switch. So kalau korang ada Nintendo Switch, bangga sikit kan. Jadi itu saja untuk Daily Wiser pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video esok. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum.